Oke, pertama kita akan mencoba mengenal ini yang sudah dasar umum yang harusnya sudah diketahui oleh semua. Tapi saya akan coba untuk memilih sel C3, maka kita pilihlah dia berada di dalam sel tersebut. Jadi ini Anda bisa lihat di bagian sini dia ditunjukkan sel C3 lebih. Atau kalau kita milih kolom D, maka perhatikan panahnya menjadi panah hitam seperti ini, dan klik ini akan menjadi terpilih kolom D. Kalau mau misalnya memilih baris kelima, taruh di bagian 5 dan klik pada saat panahnya bentuknya hitam seperti itu. Nah, kalau milih seluruh worksheet, maka pilihlah di segitiga ini. Ya, segitiga ini. Nah, jadi ini cara memilih cara. Atau kalau Anda mau memilih sebagian-sebagian misalnya. Kalau Anda milih misalnya B4 dan D. Nah, jadi hanya sel B4 dan D4 misalnya, maka tekanlah kontrol dan klik mouse-nya. Ditambah misalnya tambah dan F, maka tiga ini kita terpilih. Jadi yang terpilih adalah B, D, dan F. Ya. Kemudian kalau misalnya kita mewarnai ini semua dengan warna kuning. Ya. Fill dengan kuning. Maka yang terpilih ini akan. Atau kita kembali lagi misalnya kita pilih di apa namanya kolom B dan kolom D. Jadi yang ditekan kontrol. Tapi kalau kita mau memilih kolom B sampai dengan D, maka tekan Shift dan klik mouse kiri. Nah, ini kalau Anda misalnya kita kasih warna misalnya biru, maka sel ini yang terambil. Misalnya kita mau pilih baris dari F sampai dengan I, F berapa? F9 sampai I14. Dan K1 saya tekan kontrol, kemudian saya tekan lagi di sini save sampai M. Nah, kemudian saya kasih warna hijau misalnya di sini ya, atau mau ditulisin dan lain-lain, ini bisa saja nanti. Tapi ini adalah contoh pemilihannya, dan perhatikan semuanya sudah ini. Nah, range ini semua juga bisa kita ulang lagi. Oke, kita hapus semua, clear all, sehingga kita pilih semuanya terus clear all. Ya, jadi semua terpilih cukup di sini saja. Ini tadi B, E, C, D. C, D bisa ditarik saja atau bisa dengan klik C, save, tekan sampai dengan H, sampai dengan 12, sampai dengan ya. Beda lagi kalau misalnya kita tekan kontrol, kemudian dari A kita pilih, E kita pilih, G kita pilih,